Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad yang baru berlangsung beberapa jam yang lalu. Semuanya itu kami mengangkat tangan untuk minta. Semoga rumah tangga mereka rukun dan bahagia. Sebagaimana rumah tangga Nabi Adam pada akhiratnya sana waktu azabnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu akan kita berikan putri kenangan bersama dengan kedua mempelai kami mengundang istri tercinta dari Bapak Dr. Andes Haji Fadil Barokah, Magister Pendidikan. Kepada Ibu kami persilakan untuk mendampingi. Selamat datang Ibu. Terlebih dahulu akan kita berikan putri kenangan bersama dengan kedua mempelai kami mengundang istri tercinta dari Bapak Dr. Andes Haji Fadil Barokah, Magister Pendidikan. Kepada Ibu kami persilakan untuk mendampingi. Selamat datang Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru berlangsung beberapa jam yang lalu. Semuanya itu kami mengangkat tangan untuk minta. Semoga rumah tangga mereka rukun dan bahagia. Sebagaimana rumah tangga Nabi Adam. Saya berdiri di sini untuk menyampaikan sepatah dua patah kata mewakili mempelai laki-laki. Rasulullah Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan yang baik ini izinkan saya banyak sekali pantunnya. Jadi apa salahnya? Pada kesempatan yang baik ini, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, keluarga daripada Adinda Ibnu Hajar yang termasuk dalam Ogan Ilir. Kemudian kalau besan Adinda Ibnu Hajar yaitu berasal dari Klaten. Klaten masih hujan, itu sering nongki. Nah, kalau sudah menikah maka mungkinnya dikurangi karena sudah ada istri di rumah. Untuk itu kami dari pihak keluarga mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas bantuan, dukungan, kemudian support dari bapak-bapak. Kami juga mohon doa restu semoga anak kami berdua ini, yaitu anak, walaupun sebenarnya sudah hafal, beli pindang dan mangga ke Tanjung Batu dengan jalan kaki, berangkat ke Seri Bandung, menanam pohon dadap di Pekarangan. Kalau ada kata-kata yang kurang, kami mohon dimaafkan. Bapak Ibu hadirin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama pada saat ini momen foto kenangan bersama dengan Bapak Dr. Andes Haji Kurnaini, SMM, bersama Ibu tentunya pada siang hari ini. Kami ucapkan selamat datang kepada Adam
Damiri kami ucapkan selamat datang. Sebagainya demi kebahagiaan dalam rangka menghadiri perkawinan pernikahan yang pernikahan dari pagi telah dilaksanakan berjalan dengan lancar. Bahwa bagaimanapun juga hasil dari akad nikah tadi telah berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan bapak-bapak saudara kalaupun dimanapun hidup bijak di situ negara Republik Indonesia yang kebetulan menyayangkan dari Jawa juga dari OKI atau OI. Bapak-bapak saudara-saudara pihak besan yang kami muliakan, saya tadi dibisikkan oleh Mas Wito ada satu pantun untuk kebahagiaan kita semua dan kedua mempelai dari kelas tamu kami. Semoga kedua mempelai ini seia sekata mendapatkan karunia dari Allah SWT berupa anak keturunan yang soleh dan solehah. Bapak-bapak dan saudara-saudara, kami Bapak Wali Kota Pak Adinda Ridho Yahya silakan hadir pada kesempatan ini. Bapak-bapak izin berkenan kepada Bapak kami persilakan untuk dapat mengabadikan potret kenangan bersama dengan kedua mempelai dan kami mengundang istri tercinta dari Bapak Dr. Andes Haji Aminoto MZ. Kami persilakan kepada Ibu beserta putra Bapak Haji Muhammad Akbar Alfago, salah satu DPRD Kota Palembang yang pada saat ini masih ngopi pada siang hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu para undangan, yang mohon maaf di dalam sambutan ini sebanyak kita semua untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kita masih mampu menghadiri majelis ini.